Salam Rahayu semuanya. Di video ini saya membagikan resep dadar gulung yang menggunakan pewarna alami dari daun pandan suji. Untuk cara membuatnya, simak terus ya videonya. Langkah pertama, kita akan membuat isiannya. Siapkan setengah butir kelapa parut, 150 gram gula pasir, daun pandan. Tambahkan garam, kemudian 200 ml air. Selanjutnya kita masak di atas kompor menggunakan api kecil. Kita masak sampai airnya ini surut ya teman-teman. Jika teman-teman mau mengganti gula pasirnya dengan gula merah juga bisa, disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Setelah airnya ini surut dan agak kering, kita akan tambahkan potongan buah nangka. Jika teman-teman tidak punya nangka atau tidak suka, bisa di skip ya teman-teman. Kalau saya suka makan dadar gulung itu ada kres-kresnya ya isiannya dari nangkanya. Ini wangi banget ya teman-teman setelah dimasukkan nangkanya. Kemudian ini matikan kompornya dan biarkan suhu ruang ya. Selanjutnya kita bikin adonan kulitnya. Siapkan 250 gram tepung terigu. Tambahkan 500 ml air putih. Kemudian tambahkan juga garam. Vanili, teman-teman juga bisa pakai vanili bubuk ya. Kemudian 100 ml endapan daun pandan suji. Dan tambahkan juga 2 sendok makan minyak goreng. Lalu kita aduk-aduk menggunakan whisk sampai tercampur dengan merata. Nah, untuk endapan pandan sujinya ini, teman-teman bisa simak ya videonya di video saya yang sebelumnya. Saya juga cantumkan nanti di deskripsi box ya. Setelah adonan kulitnya ini tercampur dengan merata, lalu kita saring supaya hasil adonan kulitnya ini lebih halus dan tidak ada tepung yang bergerindil. Nah, ini tekstur adonan kulitnya. Lalu kita panaskan teflon dengan api kecil. Setelah teflonnya panas, kita tuang 1 sendok sayur adonan kulit dadar gulungnya. Kemudian kita ratakan dengan menggoyang teflonnya. Kita masak sampai ini mateng ya. Teflon yang saya pakai ini berdiameter 22 cm ya teman-teman. Setelah permukaannya kering, kita angkat kulit dadar gulungnya. Kita lanjutkan memasak adonan kulit dadar gulungnya ini sampai selesai. Nah, jika ada bolong seperti ini tidak apa-apa ya. Bisa kita tambahkan sedikit lagi adonan kulitnya. Biasanya setelah mateng, kulit dadar gulungnya ini tidak langsung saya tumpuk-tumpuk ya. Saya biarkan suhu ruang dulu, baru saya tumpuk dengan yang lainnya. Itu supaya kulit dadar gulungnya itu kokoh dan tidak mudah bocor. Step terakhir, kita akan isi kulit dadar gulungnya dengan isian yang sudah kita buat tadi ya. Kita tambahkan secukupnya, lalu dilipat samping-sampingnya juga, lalu digulung. Kalau menggunakan endapan daun pandan suji, ini warnanya alami dan beraroma pandan yang enak, dan juga warna yang dihasilkan itu hijau tua.
Kalau menggunakan pewarna yang buatan itu warnanya akan hijau terang dan aromanya juga tidak begitu kuat ya. Nah, untuk dadar gulungnya ini supaya tidak bocor, teman-teman tambahkan isiannya secukupnya aja ya, teman-teman. Jangan berlebihan. Jika mengisi isiannya berlebihan itu yang akan membuat dadar gulungnya yang cepat bocor juga. Isiannya ini saya bikin lumayan banyak ya. Ini ada sisa, bisa disimpan juga di kulkas ya. Oke, itu tadi cara membuat dadar gulung menggunakan pewarna alami endapan pandan suji. Teman-teman juga bisa coba di rumah ya. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah support channel ini. Jangan lupa di like, comment, share juga. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Terima kasih.